Oke. Di sini aku akan memainkan sebuah game. Sebuah game yang berjudul Dead Kylie. Ini salah satu game yang sedikit mengajarkan atau game yang salah satu game simulator, salah satu game simulator untuk mengencani wanita. Di sini kita akan mengencani Kylie. Oke, kita mulai saja. Oke, itu dia sedang menerima kita. Choose what happens next by click on a link. Kylie respon will appear in this area. Kylie merespon kita di area ini. Tell us what happens next. Oke, kita akan memperkenalkan diri. Hello, pleased to meet you. My name is Kylie. Oke, Kylie. Nice to meet you too. Di sini ada pilihan. Kita akan meresponnya dia dengan apa? Mengomentari penampilannya. Katakan sesuatu yang pintar. Give her hug. Oh. Bisa langsung dipeluk. Agresif sekali aku. Atau say something funny. Katakan sesuatu yang lucu. Oke, di sini coba aku milih mencerita sesuatu yang lucu. There are three kind of people. Those who can. That's very funny. Dia kayaknya senang. Sini ada pilihan lagi. Kiss her atau membacakan dia puisi. Kiss her. Aku agresif sekali. Langsung aja aku kiss. Oh my god, dia mencium aku. You give a quick peck on the lips. Gila nih cowok. Baru kenalan juga sama nih cewek, sudah langsung mencium-cium aja lagi. Oke, di sini kita akan memberikan alasan kenapa kita mencium Kylie. Yang pertama, I can't help myself. You are so kissable cute. Aku tak bisa menahan diri karena kamu apa ini minta dicium ya? Karena kamu terlihat imut dan ingin mencium. Oke. Okay. Yang kedua, I just want to test if our saliva was compatible. Udah, okay lah, aku enggak tahu artinya. Terus yang lain, I want to break the tension. Aku enggak tahu juga artinya. Gitu. Well, if we're going to the bed together, we need a start somewhere. Ini yang opsi terakhir. Sangat agresif sekali aku. Well, jika kita pergi ke ranjang bersama, we need to start somewhere. Kita akan memulai dari mana? Mungkin alasan yang tepat ini aja ya, yang pertama ya, karena kamu sangat imut untuk dicium, apalah-apalah. How sweet of you to say. Selamat, anda berhak regrab kerah. Udah amat dah, lagi kencanin cewek. Oke, okay, I apologize, I will be presumption. Oke, okay. You are quite a gentleman, I'm impressed. Wah, dia senang dicium karena kita punya alasan logis. So, what do tonight? Oke, okay, apa yang kita akan lakukan malam ini? You're my guest. Oke, okay, deh kali ikut. Aku yang memutuskan. Di sini ada kiss her lagi. Tapi tidak boleh agresif. Kita harus tahan-tahan dulu. Jangan terlalu agresif. Oke, okay, kita mungkin ke ini aja. Go to another room. Kita ke ruangan lain. Oke, okay, di sini ada pilihan. I need to use the bathroom. Let's go to the bathroom. Let's go to the bathroom. Aku agresif. Tidak. Let's go to the kitchen. Oke, mungkin kita ke dapur ya. Ya, basa-basi dulu lah. Masa langsung agresif? Tidaknya nggak nyaman lagi. Oke, langsung aja ke dapur. This is my kitchen. Plenty to eat and drink here. Oke. Oke, okay, kita mungkin get steak for the dinner. Oke, okay, get steak aja. Dia masak. Apa yang kamu masak, Mbak? Mbak,
Hati-hati megang pisaunya. Jangan tusukan ke aku, tusukan ke hatiku aja. Tidak. Oke, lanjut. Stick should be ready in a minute. Oke, mungkin kita akan pilih lagi. Berenang gak mungkin. Jadi ini ada go get wine from the kitchen. Oke. Mungkin tunggu sembari dia memasak. Sembari menunggu dia memasak, kita akan ambil anggur di dapur. Oke, sudah mengambil anggur di dapur. It's nice right for a picnic. Oh, dia menganggap ini piknik. Baiklah, kita mungkin menunggu stick aja ya. Kita langsung di meja makan. Oh, tidak. Aku salah fokus. The stick smell delicious. Stick baunya enak. Langsung saja dimakan, Mbak. Jangan dicium-cium. Cium aku aja. Oke, kita langsung pilih it stick. Just right, not too rare, not too well done. Oke, habis makan biasanya minum. Bukan mimik kamu. Oke, kita pilih drink wine aja. I handle alcohol better on a full stomach. Oke. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Masa makan lagi. Coba kita compliment her. Great barbecue skill. Do you want to working fast food? Sini ada pilihan. Say something nice to her. You are so pretty. I can't take my eyes off you. Oke. Yang di atas, you are beautiful. Ever consider posing? Mengenai berbicara posing, itu gambar di atas radio sedikit mengundang Sarah. Oke, mungkin aku akan pilih you are so pretty. Kamu sangat cantik. Aku tidak bisa memalingkan mataku dari pandanganmu. Asik. Yeah, I notice it's getting a little. Oh, dia merasa aneh. Oke, mungkin kita langsung talk to her ya. I'm in romantic mood. Oke, dia sudah mulai senang, pemirsa. Let's do something else. Oke, dia mengajak ke tempat lain. Go somewhere else. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Go freshing up in the bedroom. Go to the bedroom to put on swimsuit. Oke, mungkin kita akan mengajak dia berenang. Karena biasanya kalau pakai baju renang itu sedikit erotis. Oke, wait here while I put on my swimsuit. Oke, aku akan menunggu. Tapi di sini ada pilihan mengikuti. Tidak, ini pilihan yang sangat berat. Oke, karena aku orang yang penurut, aku akan nunggu saja di luar. Oh no, dia sudah mengganti baju, saudara-saudara. How do you like my bikini? Let's go to the backyard. Yes, I'm really like your bikini. Itu ada yang nongol itu. Tidak, aku harus tetap fokus. Fokus. Go to the backyard. Sorry, but I don't have a suit for you. You will have to swim in your underwear. Okay. Go swim with my underwear. Jump in with her. Okay, dia melompat. Jebush, jebush. Ah, it's nice. I love a late night swim. Okay. Like swim, swim more. So, are you enjoy the swim? Yes, I'm enjoy. Let's get out the pool. Oke, aku mulai kedinginan. Kita keluar saja ya. Oke, oh little swim was nice. Maybe we could do it again. I think we have been swim enough tonight. Oke, go back inside. Kita akan masuk aja ke dalam. Karena selain kedinginan, aku sudah tidak sabar apa yang akan kita lakukan malam ini. Go back inside. Oke. Di sini ada pilihan lagi, pilihan lagi. Oh iya, sebagai catatan perlu kita ketahui bahwa kalau kita salah ambil langkah dalam hal memilih apa yang akan kita lakukan ke depan, maka dia akan menghentikan kencan kita malam ini dan kita akan keluar dari rumahnya dengan mengusir secara halus begitu. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih langkah.
Oke, selanjutnya go to the bedroom to get dresses. Oke, mungkin kita akan pilih apa ya? Get dresses aja ya. Tidak. Kenapa keluar? Ah, tidak, gamenya crash. Aduh. Coba buka lagi. Ah, shit. Tidak. Ah, kan ulang lagi deh. Oke. Mungkin itu saja dulu gamenya yang bisa ditunjukin. Semoga ada update lagi dari pengembang biar bisa kencan secara mendalam. Tapi aku pernah mainin game ini di komputer dan itu tidak ada crash. Via PC ya, PC version. Itu tidak ada crash dan sempat ada di level yang sangat jauh dan sampai dalam. Nanti deh tak tunjukin videonya. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa aku tunjukin. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye bye.